akan disampaikan sekarang. Laporan dari Ketua Panitia Sahur Bersama 2019 Desa Losari, Telogomulyo, Temanggung. Dipersilakan Bapak Nur Ahsan untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah amma ba'da. Salam sejahtera buat kita semua. Hadirin yang kami muliakan, hadirin yang kami hormati. Lebih kepada beliau Ibunda tercinta, Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid M.Hum, yang kami muliakan, yang kami hormati, yang senantiasa kita tunggu-tunggu rawuhnya, alhamdulillah sudah rawuh, senantiasa kita tunggu berkah doanya. Yang kami muliakan, yang kami hormati, para sesepuh tokoh agama dari semua agama yang ada di Indonesia. Kebetulan rawuh pada malam hari ini beliau Kiai Haji Muhammad Furqan Dimyati selaku Ketua PJNU Kabupaten Temanggung rawuh secara pribadi bersama keluarga. Beliau Romo Michael Walidi, beliau Pendeta Darmanto, beliau Pendeta Yusak Rimanto, beliau Pendeta Diwijatama, beliau Pendeta Simon Sudi, dan beberapa pendeta yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Beliau yang kami muliakan, yang kami hormati, Bapak Kapolres Temanggung, Bapak AKBP Wiono Eko Prastio, matur suwun rawuhnya, rawuh beserta jajaran, serta Forum FKPD yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, yang kami muliakan, yang kami hormati. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan terhadap Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini bisa terlaksana acara sahur bersama beliau Ibunda tercinta Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid pada pagi hari ini. Salawat besar salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya. Hadirin Bapak Ibu sekalian, terlebih yang kami muliakan Bapak Ibu petani tembakau dari masyarakat Desa Losari dan sekitarnya, terlebih seluruh jajaran pengurus Asosiasi Petani Tembakau Indonesia di Kabupaten Temanggung yang hadir pada kesempatan hari ini, matur nuwun rawuhipun. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa yang pertama kami atas nama panitia mengaturkan beribu terima kasih atas rawuhnya Ibu di desa kami. Ini adalah desa tertinggi Bu, maka udaranya begitu dingin, penghasil tembakau terbaik dan desa tertinggi. Di atasnya ini sudah tidak ada desa manusia lagi, desanya para hewan. Sehingga di sini salah satu penghasil tembakau terbaik di Kabupaten Temanggung, berarti penghasil tembakau terbaik pula. Dan yang hadir di sini ibu-ibu ini para pengrajin. Kalau musim tembakau pagi hari seperti ini sudah ngetik di atas rigen. Ya, ibu-ibu ini semangatnya untuk menyambut ibu luar biasa. Nah, dari pagi enggak sarapan Bu, puasa. Dari pagi tidak sarapan menyiapkan untuk hari ini. Jadi, terima kasih ini ibu-ibu. Menunggu rawuhnya ibu dan alhamdulillah kesampaian rawuh. Yang kedua kami sampaikan kepada seluruh tokoh agama, pemuka agama yang berkenan rawuh menyemarakan pada acara pagi hari ini, kami sampaikan beribu-ribu terima kasih. Terlebih para masyarakat, tokoh masyarakat Desa Losari, terlebih lagi ini ibu-ibu yang luar biasa support motivasinya untuk suksesi acara pada pagi hari ini. Yang selanjutnya kami atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala kami atas nama panitia penyelenggara sahur bersama pada pagi hari ini banyak sekali hal-hal yang kurang maksimal dalam mempersiapkannya. Dari hal apapun, untuk itu kami atas nama panitia senantiasa mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Yang terakhir Ibu, kami atas nama panitia beserta seluruh masyarakat mohon doa restunya Ibu, agar seperti yang sudah kami maturkan sebelumnya, mudah-mudahan rawuhnya Ibu kesini senantiasa membawa berkah yang baik untuk Temanggung, yang sebagian besar ini rawuh dari berbagai macam agama. Yang paling belakang ini, yang kucem-kucem ini, ibu-ibu petani tembakau ini yang 3 tahun kurang begitu beruntung Ibu, sehingga rawuhnya Ibu ini nanti menambah membawa keberuntungan untuk Temanggung. Sebelum saya tutup, saya juga mohon maaf Ibu, sebenarnya Pak Bupati, Pak Wakil sudah kita aturi rawuh kemarin juga bersama silaturahim ke salah satu pabrikan Kudus kemarin malam. Beliau sudah menjanjikan rawuh, namun ada halangan bahwa pagi hari ini tadi sudah jam 2.30 menyampaikan mohon maaf belum bisa rawuh sowan secara pribadi di majelis ini karena ada tamu dari Jakarta. Untuk itu pesan beliau untuk memohonkan maaf. Itu yang bisa kami sampaikan, tak baik untuk matur banyak-banyak nanti enggak bisa jadi sahur, akhirnya sahurnya bersama tertunda habis subuh, namanya sarapan. Itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam wallahu muwaffiq ila amri thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun mekaten lumiyating atur saking panjenenganipun Duta Manggala Gati wonten ing rikalenggahan dalu puniki wonten ing baraya trah hangadani upacara sahur sinarengan kalian panjenenganipun ingkang sinabeting wangi. Untuk acara selanjutnya yaitu akan disampaikan sekarang kata sambutan dari Muspida Kabupaten Temanggung yang akan diwakili oleh Kapolres Temanggung. Untuk itu kami persilahkan Bapak AKBP Wiono Eko Prasetyo untuk menyampaikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Ingkang kawula hormati Bu Sinta Nuriyah Turman Wakit. Sugeng rawuh Bu beserta rombongan di Kabupaten Temanggung. Alhamdulillah ketemu lagi kali Ibu. Tahun lalu wonten di BBRSPG yang kaum difabel itu di Temanggung nggih. Tahun lalu kami kebetulan stok lama Bu. Dados ketemu lagi. Ingkang kula hormati para kiai, para ulama, para pendeta dan seluruh rekan-rekan sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pagi hari ini saya di dapuk panitia mewakili Forkopimda Kabupaten Temanggung menyambut Bu Sinta Nuria rawuh di Temanggung wonten dari Pak Dandim, dari yang mewakili dari Pak Bupati dan rekan-rekan sekalian. Tidak banyak yang bisa kawula aturaken, yang jelas kami dari Forkopimda Kabupaten Temanggung juga nyuwun doanya Bu, mugi-mugi Temanggung tansah pinaringan adem ayem. Sekarang masyarakatnya lagi sami tandur nggih, Bu sekalian nggih. Dadi lebarane rada prihatin ketoke panjenengan. Ini lebarannya kalau enggak panen begini ini rada prihatin ini. Tapi nggih mugi-mugi tahun ini sukses nggih to. Kita berdoa bersama, yang jelas semoga situasi tetap kondusif. Semuanya sabar nggih. Insya Allah dipun paringi rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kawula aturaken. Datang mriki wonten Gus Furkon, ngapunten Gus, niki saya mewakili Forkopimda. Demikian yang bisa saya haturkan Bu. Terima kasih atas rawuhipun panjenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Terima kasih.